kabar? Semoga kalian sehat selalu dan terhindar dari segala penyakit yang ada ya. Perkenalkan, saya Rebecca Dioktania dari SMP Safri 1 Palembang. Saya akan menceritakan kisah berjudul Musa Lahir dan Diselamatkan yang diambil dari kitab Keluaran bab 2 ayat 1 sampai dengan 10. Teman-teman, mari simak kisahnya ya. Ada seorang laki-laki yang berasal dari keturunan keluarga Lewi yang menikah dengan perempuan Lewi juga. Perempuan itu lalu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan sekali. Ia menyembunyikan anaknya sampai berumur 3 bulan. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala danter, dan anaknya diletakkan di dalamnya. Kemudian pergilah perempuan itu ke Sungai Nil, dan ditaruhlah anaknya di tengah-tengah teberau yang berada di tepi Sungai Nil. Kakak perempuan si bayi berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan adiknya tersebut. Mungkin si kakak khawatir dengan adiknya ya teman-teman. Tidak lama kemudian, datanglah putri Fir'aun untuk mandi di Sungai Nil, ditemani para pelayannya. Tiba-tiba, sang putri melihat peti yang berada di tengah-tengah teberau itu. Ia memerintahkan pelayannya untuk mengambilnya. Ketika ia buka, ia melihat seorang bayi laki-laki yang sedang menangis. Sehingga ia merasa iba dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak dari si bayi lalu mendekat dan bertanya kepada sang putri, "Putri, apakah aku boleh memanggilkan seorang perempuan Ibrani untuk menyusui bayi tersebut?" Sang putri pun menyetujuinya. Pergilah gadis itu dan memanggil ibunya. Maka putri Fir'aun berkata, "Bawalah bayi ini dan susulah dia bagiku. Aku akan memberimu upah." Kemudian perempuan itu mengambil bayinya dan mulai menyusuinya. Pasti sang ibu sangat bahagia ya teman-teman. Ia bisa menyusui anaknya sendiri tanpa rasa khawatir. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah ia menghadap ke putri Fir'aun yang telah mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Bagaimana kisah dari saya tadi teman-teman? Menarik bukan? Nah teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa jika Tuhan Allah telah berkehendak terhadap umatnya, pasti akan terjadi. Kita hanya perlu percaya dan mengimani bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan menolong umatnya yang mengalami kesulitan. Seperti sang ibu yang percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga anaknya, di mana selanjutnya Tuhan menggerakkan hati sang putri untuk mengambil dan merawat Musa kecil. Demikian kisah Musa lahir dan diselamatkan.
Terima kasih teman-teman sudah bersedia mendengarkan cerita dari saya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Siap menipu, oh.